Bapak, Len, ayo. Udah sore nih. Nanti keburu maghrib lagi. Tungguin Bapak. Ibu aja udah siap dari tadi. Bapak sama Leni baru siap. Yuk. Bu, kan kita mau lari. Loh, memang kita mau lari kan? Kenapa? Bu. Jelek, kampungan. Masa diajak lah. Kami tahu. Ngerepotin. Jelek ya, Ibu? Nggak ada yang ngatain jelek, Bu. Jelek ya, Ibu? Loh, memang kita mau lari kan? Kenapa? Ibu gak mau kembaran aja kayak kita. Sporty-sporty gini nih, keren. Iya, Bu. Pakai kaos. Lebih adem. Iya ya. Kayaknya ini ketebalan ya, Pak. Nah. Ayo. Ganti baju. Bapak boleh ikutan gak? Ikut dong, Pak. Ayo, Pak. Kejadian ini bukan satu-satunya di sekitar kita. Setiap 3 detik, satu orang di dunia terdiagnosa demensia Alzheimer. Adanya satu orang dengan demensia di rumah akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental seluruh anggota keluarga. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Fokuslah pada potensi yang bisa kita kembangkan. Perbanyak kegiatan bermakna bersama mereka. Kamu tidak sendirian dalam perjalanan ini.